Diperkenalkan pada bulan Juli tahun 2021, Realme kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Realme C21Y. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Realme C21Y di bulan Mei tahun 2022. Pada bagian layar, Realme C21Y menggunakan layar bertipe IPS LCD. Smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixels. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Realme C21Y hadir dengan menggunakan 3 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 13 megapixels untuk kamera utama, 2 megapixels untuk kamera makro, dan 2 megapixels untuk kamera depth sensor. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Realme C21Y menggunakan kamera depan dengan resolusi 5 megapixels untuk kebutuhan foto selfie Anda. Realme C21Y hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 10 upgrade to Android 11. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset Unisoc T610, 12 nanometer, dan didukung oleh CPU octa-core 2x1,8 GHz dan 6x1,8 GHz, serta dipadukan dengan GPU Mali G52MP2. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Realme C21Y dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni LiPo 5000 mAh non-removable, serta sudah tersedia fitur reverse charging. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Realme C21Y di Indonesia pada bulan Mei tahun 2022, untuk varian RAM 3GB dan memori penyimpanan 32GB, dibanderol dengan harga Rp1.599.000, sedangkan untuk varian RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB, dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Realme C21Y di bulan Mei tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.